Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para saudaraku pada kesempatan ini kita akan membacakan Yaitu lanjutan kitab dunia hikmah Yang berkaitan satu amalan melihat perkara gaib Bismillahirrahmanirrahim Melihat perkara gaib Boleh jua digunakan wakal atau ruhani ini Bagi melihat sesuatu benda yang gaib Yang tidak nampak dengan mata kasar Iaitu hendaklah Sebelum berbaring tidur Ia mengambil air sembahyang Menyucikan tubuh badan Tempat dan pakaian tidurnya Kemudian ia berbaring Sambil membaca sembilan kali Ala yang alam memang kholak latiful khobir atau dibacakan sepanjang panjang masa berbaring hingga terlelap Sedangkan hatinya berniat meminta ditunjukkan benda-benda gaib Bi'aunillah dengan pertolongan Allah Wakal yang menjadi ayat ini Akan menunjukkan segala-gala itu dengan nyata Selanjutnya rahasia lelaki Senjata sulit amat buruk sekali lelaki yang tidak tajam senjatanya atau senjata yang tak dapat melawan dan menembuskan kota di bawah ini ditunjukkan beberapa petua di atas perkara-perkara yang tersebut itu mengeraskan Bagi mengeraskan zakar atau menguatkan dia, hendaklah dituliskan azimah ini pada sekeping kertas dan diikat pada pinggang. Insya Allah ada khasiatnya. Ini yang ditulis. Selanjutnya, kalah sebelum bersabung. Biasa terjadi pada seseorang alatnya kuat, cergas di luar kawasan. Manakala sampai saja ke dalam pekarangan Ia pun murah mundur dan lembek Setengah orang mengatakan ini adalah perbuatan orang Tetapi yang sebenarnya adalah kembali kepada beberapa sebab Sebab yang pertama lelaki tidak teringin terapi digagahi Menurut kemauan perempuan yang kedua, tidak ada perincikan di antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga, ada satu sifat atau keadaan yang tidak digemari oleh lelaki kepada perempuan itu. Yang keempat, banyak kali telah bersetubuh, menyebabkan aurat kasar di dalam zakar itu lemah. Selanjutnya Obat kuat Sekiranya ada siapa-siapa yang terkena demikian Amat mustahak sekali ia Mencari jalan dan perubahan Supaya tidak ada ilat-ilat yang memundurkan dia Selain dari ini obat kuat jua adalah mustahak baginya yaitu yang pertama gula batu ukurannya setengah kati digiling hingga halus dan diayak yang kedua lada ekor ukurannya sekati ditumbuk hingga halus dan diayak setelah dimasak gula itu dicampurkan serbuk lada ekor tadi dikacik wacu hingga likat Inilah dimakan pada tiap-tiap hari Sebesar ibu jari insya Allah afiah Selanjutnya obat gosok Darah ayam jantan apabila dimasak bersama dengan air mawar Dan digosokkan pada agar Mendatangkan kekuatan jimat yang bukan kepayang Yang bukan kepalang Sekian Semoga bermanfaat Dan kalau ada kekeliruan ataupun kesalahan ataupun kejanggalan Mohon tu diperbaiki Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh